Bisho. Jahat banget sih. Wah, no. Bisho. Pasca bercerai dari Teki Malik, Salma Pina memang diberitakan dekat dengan beberapa lelaki namun tidak pernah dipublikasikan. Kali ini Salma Pina mempublikasikan pacar barunya dan dirinya juga mengungkapkan kalau pacar barunya adalah seiman sama-sama Kristian. Kali ini juga Salma Pina terang-terangan mengaku, meskipun Salma Pina dan sang pacar berbeda usia 11 tahun, namun nampaknya Salma Pina sudah serius, dirinya sudah bertemu dengan Pen Sunarto, salah satu desainer baju pengantin, dan nampaknya Salma Pina sudah serius dengan sang pacar. Meski mengaku tak mau buru-buru dengan pacar barunya ini, namun Salma Pina sudah nampak serius bertemu dengan desainer dan sudah memperkenalkan sang pacar kepada kedua orang tuanya. Sunan Kalijaga yang selalu mengungkapkan ingin bertemu dengan pacar sang anak Salma Pina akhirnya bisa terwujud. Salma Pina mengenalkan sang pacar kepada kedua orang tuanya. Nampaknya Sunan Kalijaga pun tak hanya merestui Salma Pina dengan pacar barunya, namun akan memberikan rumah mewah apabila sang pacar serius dengan Salma Pina. Seiman dengan pacar barunya Salma Pina yang berbeda kewarganegaraan, Salma Pina pun merasa sudah direstui oleh Sunan Kalijaga dan sang ibu. Kali ini Salma Pina mengungkapkan belak-belakan dirinya memang berbeda 11 tahun. Namun nampaknya itu tak masalah. Pacar Salma Pina kini menerima semua masa lalu Salma Pina, termasuk Salma Pina yang janda pernah menikah dengan seorang Teki Malik habis Quran hanya beberapa bulan. Bukan rahasia umum, Salma Pina pernah menikah dengan Teki Malik Hafiz Quran saat dirinya memang sudah hijrah waktu itu. Pernikahannya dengan Teki Malik hanya bertahan beberapa bulan, dengan penuh drama Teki Malik menceraikan Salma Pina hanya lewat SMS. Pernikahan Salma Pina dengan Teki Malik yang diawali dengan ta'aruf, perkenalan di sosial media, dan berakhir bercerai. Salma Pina yang berhijrah menikah dengan Teki Malik kemudian bercerai. Perubahan setelah cerai Salma Pina ini membuat banyak orang terkejut. Dari membuka hijabnya hingga berpindah keyakinan, membuat kedua orang tuanya di awal tak percaya, kaget, namun pada akhirnya harus menerima kenyataannya. Menjalani semua permasalahan di usia yang cukup muda, kali ini Salma Pina janda dari Teki Malik ini sudah mengenalkan pacar barunya. Berbeda kewarganegaraan, berbeda umur 11 tahun, Salma Pina dengan sang pacar yang sudah direstui Sunan Kalijaga, kali ini nampaknya sudah serius dan ingin menikah, sudah bertemu dengan Pen Sunarto, perancang busana pengantin. Tegaskan keyakinan dirinya dengan sang pacar sama-sama seiman, yaitu Kristian. Good morning. Good morning. Morning, Dad. Hey, Kepalans. Click here to subscribe. Click here for our most popular video, and click here for something just for you.